Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan channel kita, channel AT Vlog. Dan kali ini, pagi ini kita lagi ada di sekitaran Jam Gadang. Nah, seperti inilah kondisi Jam Gadang di pagi hari ini. Dan jangan lupa, sebelum menonton video ini lebih jauh lagi, jangan lupa support channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi kita lagi ada apa ya, lagi jalan-jalan untuk biasa biar enggak pening-pening amat, ngilangin stres. Dan kita lagi ada di Bukit Tinggi, jadi kita videokan perkembangan Jam Gadang tahun 2020 ini seperti ini. Kira-kira dalam satu tahun ini Bukit Tinggi sudah banyak sekali perubahan, di mana-mana udah mulai semakin cantik. Pokoknya simak terus channel ini sampai selesai, karena kita akan videokan update terbaru dari Kota Bukit Tinggi di tahun 2020 ini. Dan rencananya hari ini kita juga akan update video-video yang sudah kita dokumentasikan di sekitaran Bukit Tinggi. Kita akan upload hari ini beberapa video soal Bukit Tinggi. Jadi ikutin terus vlog kali ini agar bisa mengikuti perkembangan terbaru dari Kota Bukit Tinggi yang baru. Soalnya awak ini pendatang, jadi nggak selalu ke Bukit Tinggi. Mumpung ada waktu lagi di Bukit Tinggi, kita dokumentasikan agar supaya menjadi kenangan-kenangan. Soalnya kita nggak selamanya di sini, jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempublikasikan Kota Bukit Tinggi. Kita sudah banyak upload video soal Bukit Tinggi, itu sekitar udah puluhan mungkin. Jadi kita aja simpan di YouTube. Jangan lupa ya untuk di subscribe, di like, dan di komen. Support terus channel ini sampai selesai. Nah, seperti inilah kira-kira kondisi terbaru dari Bukit Tinggi. Dan ini adalah pasar atas yang baru, the new pasar atas. Kondisinya seperti ini. Itu di depan ada rumah begonjongnya, yaitu khas Minang. Untuk pasarnya sendiri sih lebih ke modern ya, modern tropis, keren. Dan ini adalah pelataran Jam Gadang yang baru. Sudah banyak sekali perubahan dari tahun beberapa tahun yang lalu. Ini kondisi dari panorama Jam Gadang, keren.